Halo Bebep. Bebep, Bebep, sembarangan kalau ngomong. Apa? Jangan gitu dong, nanti orang menyangkanya kita itu ada hubungan. Ya kalau kalau emang ya emang apa-apa tuh Ce. Ih, amit-amit. Eh, Ce, emang Ece gak tertarik sama hamba? Kamu mah kayak tukang masang wallpaper hamba-hamba. Ece teh keur penasaran, ieu teh hirup Ece, Ece teh gieu-gieu wae. Emang Ece kenapa, Ce? Ece mah banyak apa? Dirungkung ka bingung. Ece teh pengen kayak orang-orang. Ini Ece pan orang. Saya tahu, tapi kan berbeda. Setiap orang itu mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan, mempunyai kesedangan. Kesedangan, sedang-sedang. Meh kumplit. Iya. Terus yang dirasa oleh Ece kekurangannya apa? Lihat orang pakai alis sulam. Sulam alis. Ece makan lila di barat, jadi dibalikin. Matanya pakai soplen. Soplen. Bibirnya disulam bibir. Mm-hmm. Hidungnya pada mancung. Terus? Pengen kayak orang-orang begitu. Ce, syukuri apa yang ada atuh Ce. Sudah. Kita harus bersyukur. Ece, lihatnya jangan ke atas. Coba lihat kita ke bawah. Ece mah, kadang-kadang lihat ke atas. Kadang-kadang lihat ke bawah. Tapi dan yang namanya manusia mah tidak puas dengan segini. Atau udah pengen lebih. Iya, saya juga tahu. Saya juga, kalau kepengen mah, saya juga begitu. Saya juga tahu, saya hidung saya lihat. Segede kutil begini. Iya. Tetapi sih. Saya iri. Itu sama, kamu juga tuh kumaha itu. Nah maksudnya, saya itu bersyukur masih ada hidung. Coba kalau nggak ada hidung, kan nggak bisa bernapas. Cepot, kalau laki-laki sama perempuan mah berbeda. Ay, laki-laki mah hanya punya keegoisan dalam menjalankan hidup. Iya. Tapi kalau perempuan pasti pengen lebih dalam hal kecantikan. Harus bisa merasakan cepot itu. Ce, yang namanya cantik itu relatif. Belum tentu Ece kata orang lain itu Ece tuh jelek. Justru ini yang begini yang mendorong Ece pengen lebih dari jelek. Nggak maksudnya lebih cantik gitu. Oh, pengen cantik. Oh iya. Ya di make up atau di make up. Pakai make up juga nggak pada nempel nih, make upnya nggak mau. Makanya make up itu yang bermerek atau yang bermerek. Oh itu merek Sutarmo. Sutarmo. Ah ya merek Sutarmo. Ya Ece teh pengen atau hidung teh kan. Masa Ece mah yang mancung teh bibir gitu. Ya gak apa-apa atuh kan. Orang lain gak ada yang mancung bibir. Ece yang bibirnya mancung. Ciri khas. Cepot itu harusnya mendukung. Cepot atuh sama Ece teh. Yeah, emang Ece cantik. Jadi bupati didukung. Ya bukan begitu. Maksudnya cari solusi. Tanya sama orang-orang. Kalau misalkan Ece mau hidungnya mancung kayak gimana gitu. Maksud Ece teh. Ah kalau begitu nanti Ece kan tahu sisonya. Huh? Kan tanyain sisonya mah dia mah tahu urusan kecantikan mah. Biar dilirik gitu sama orang-orang teh dihargain gitu bukan diledekin. Ece mah meni capek dalam satu hari 24 jam Ece kena ledek. Itu. Dilirik. Saya juga kan sering lirik ke Ece. Anak kecil teriak-teriak Ece lewat di gang. Weh, Ece dari mana? Wah, jamu kancing nempel tuh. Kan Ece teh sedih atuh masa hidung dikatain baju kancing. Ce, biasanya orang yang diuji itu bagus, Ce. Ah, biasanya bagus orang apanya? Yang di apa dihina, dicaci, dimaki nantinya akan bagus, Ce. Bagus dari mana? Ngaca tetap aja begini. Bukan dalam artian nanti wibawa Ece akan lebih naik begitu. Ah, Ece mah tidak perlu wibawa, perlu mancung Ece mah. Ya, modalnya susah kalau ngomong begini mah. Nanti tanya aja sama Sonya dah. Ya biar gak sakit hati aja. Masa sakit hati tiap hari atau cepot? Spiderman. Spiderman. Yang akan sadaya-daya. Spiderman. Yang akan sadaya-daya. Aduh. Aduh, gak masuk suaranya. Sonya, Sonya. Seumur-umur. Seumur-umur gue mau baru tahu ada lagu itu. Iya. Itu lagu dari tahun berapa itu? Udah tahun lama ini mah lagu teh. Nah, Cik, kebetulan tuh Sonya datang. Nyanyi lagu Spiderman itu baru tahu aja. Itu juga baru tahu aja. Ada apa ini teh? Aku teh mau ke rumahnya Pak RT. Ini teh mau ini apa? Mau perpanjang KTP.
Oh, atuh gitu harus ada fotonya. Udah siap fotonya. Hmm. Udah siap fotonya. Eh, ini Sonya nih, kebetulan nih ada Sonya nih. Kalau Oce, Oce dah malu saya aja ngomong ya. Ini nih Oce dah kan pengen kayak Sonya, hidungnya mancung. Nah, resepnya gimana katanya kalau supaya apa hidung jadi mancung? Oh. Itu tah. Iya. Spiderman. Nyangakeun sadaya-daya. Spiderman. Nyangakeun sadaya-daya. Sonya ngadon ngabodor siapa naon eta resepna? Ngabodor atuh ini resepnya apa hidung supaya mancung kata Cia Eda begitu. Oh, urusan mancung gampang kalau urusan mancung mah dioperasi plastik aja gitu. Oh. Tuh Cia Eda begitu. Oh, operasi plastik gitu. Katanya. Tapi gimana caranya kalau mau operasi plastik kan Ece mah tidak tahu atuh. Stop. Anda punya masalah? Aku teh bisa menyelesaikan solusinya. Emang Mang Oding bisa? Siap. Kalau urusan operasi plastik, tinggal ikut sama saya, nanti lihat hasilnya. Apabila hasilnya berhasil, jangan bangga-banggakan saya. Ya? Tapi kalau saya tidak berhasil, jangan menjadi masalah. Biar bisa mancung gitu. Oh, tenang. Sosok operasi plastik, harganya murah. Saya kasih harga diskon. Biasanya orang itu sekitar 40 juta rupiah, tapi kalau Cia Eda saya bisa lebih murah. Berapa, Mang Ding? Ada duitnya berapa? Silakan. Ce, ada berapa duitnya? 5.000. Uce mah nggak mau bohong, orangnya Uce mah jujur. Berapa tuh? Uce teh adanya 4.000. Mang Ding, 4.000 bisa? Mohon maaf, kayaknya kalau segitu tidak bisa. Letik-letik. Ya, ya udah, tuh berapa? Sudahlah, 1 juta lah. Tapi kalau mau nawar 500 boleh. Ya udah aja 500 itu. Ya udah tuh ginilah biar pas Ece adanya 200. 210 gimana? Adanya cuman segitu atuh dah. Gimana? Ya udah tidak apa-apa. Ayo ikut. Ayo bisa. Gampang. Ya. Gampang bisa. Gampang. Aduh. Mau dioperasi, Cek. Saya nggak bisa ngobrol. Biarin atuh, jangan dilayanin. Kalau yang begitu mah suka panjang. Oh, bukan urusan panjang. Itu kan urusannya ganggu. Soalnya kita kan lagi berdua. Emangnya kita lagi berdua? Ngapain? Ya atuh, nggak apa-apa. Ya ngobrol, ngapain? Tapi kamu menganggap aku pacaran ya? Ya enggak. Tuh, Cek udah datang tuh. Aduh, Cia Eda, kenapa itu pakai kantong plastik begitu? Kenapa pakai kresek begitu? Nggak tahu, itu si Mang Oding tahu ditempelin aja. Aduh, Cia Eda dibohongin lagi. Ya ada waktu itu mah aku teh yang nggak begini. Pada waktu itu mah operasi plastiknya bukan berarti pakai kantong kresek atau? Operasi plastiknya atuh udah bukan begini kayaknya Mang Oding. Ini mah atuh apa ditempelin plastik? Stop. Saya yakin kalian pasti akan memanggil saya. Mauding, kamu salah. Pasti gitu kan? Iya benar. Oke. Ini gimana tanggung jawabnya nih, Mang? Ya, karena berhubung kalau operasi plastik itu mahal. Ya, ini saya memanfaatkan dengan budgeting yang ada. 200.000 ya saya pakai kantong plastik. Gitu. Karena saya yakin ini yang disebut dengan operasi plastik. Karena sebelum memasang saya operasi dulu. Terus? Memakai plastik ini. Gitu. Tapi yo, insya Allah setelah memakai ini mungkin mancung, Mang. Ya seperti itulah. Mang Oding, yang operasi plastik itu bukan berarti pakai kantong plastik begini. Tapi tidak sembarangan. Harus konsultasi dulu sama dokter. Diperbolehkan atau tidak. Ada alergi atau tidak. Ini teh emang benar mau dioperasi atau tidak. Begitu, Mang Oding. Oh, jadi salah atuh ieu teh Ece ya? Salah, Ece. Salah. Walah dia balat tamtama. Oding sudah menyakiti hatiku. Oding sudah salah sama hatiku.
Hei, para wayaga. Waduh, waduh, bahaya. Aduh. Alah, ya udah soalnya untuk pemirsa di rumah jangan lupa subscribe video terbaru Bukan Sekedar Wayang di channel yang ada di bawah ini nih.